إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم Teman sekali, mohon maaf tuan-tuan, puan-puan, rahmatin Allah di atas kelewatan. Qadarullah wa masya'a fa'ala, saya tersesat dua kali dah. Dua kali pusing, tempat lain dah. Waktu asalnya saya sampai patutnya 9-15 minit lebih kurang. Pusing, entah pusing ke mana, pusing ke mana. La ilaha illallah. Alhamdulillah sampai jugalah, alhamdulillah. Mohon maaf tuan-tuan di atas kelewatan. Saya tak sengaja. Kalau ikut sampai awal sikit dah. Lewat sangat. Jadi insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita berkenaan tentang tafsir Ayatul Kursi, faedah dan kelebihan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang lepas, tuan-tuan, jika tuan-tuan puan-puan masih ingat, saya ulang semula apa yang kita bincangkan secara ringkas. Kita bincangkan berkenaan tentang kelebihan Ayatul Kursi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sebutkan 5 kelebihan Ayatul Kursi berdasarkan hadis Nabi. Saya sebut secara ringkas. Yang pertama, Ayatul Kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Quran. Yang kedua, Ayatul Kursi sebagai doa perlindungan daripada syaitan. Ayat yang ketiga, terdapat nama Allah Ta'ala yang paling agung di dalam Ayatul Kursi. Yang hadir pada pertemuan yang lepas, ingat lagi, apa ayat yang paling agung? Afwan, nama Allah yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah selesai solat fardu, Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan yang kelima, Ayatul Kursi merupakan salah satu zikir yang dituntut untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Daripada kelebihan-kelebihan ataupun keutamaan Ayatul Kursi berdasarkan hadis Nabi, berapa kali tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, minimum seorang Muslim kena baca Ayatul Kursi? 8 kali. Bila 8 kali? 5 kali setelah solat fardu, kemudian pagi dan petang, dan sebelum tidur. Ya, minimum seorang Muslim kena baca Ayatul Kursi sehari dan semalam sebanyak 8 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Kemudian kita telah jelaskan berkenaan tentang setiap perkataan seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab tafsir bila tafsir Al-Jazair ataupun Aisar Al-Tafasir fil kalam al-Ali al-Kabir, berkenaan tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan dia. Kemudian kita bahaskan berkenaan tentang Al-Hayy, Al-Qayyum, kemudian Sinah, yakni perasaan mengantuk sebelum hendak tidur. Kemudian Kursiyuhu, yang bermaksud kursi Allah, yang mana para ulama salaf menafsirkan dengan mengatakan kursi Allah adalah tempat berpijak dua telapak kaki, dan tidak ada yang mengetahui berkenaan hakikat kursi Allah Ta'ala melainkan Allah. Seperti mana yang disebutkan juga oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsir beliau. Bahkan Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'adi rahimahullah ta'ala pun mengatakan perkara yang sama. Ada para ulama, terdapat para ulama juga yang menafsirkan dengan makna kursi itu ilmu Allah dan kekuasaan Allah.
Tetapi itu diperselisihkan oleh para ulama, dan terdapat para ulama yang mendhaifkan maksud tersebut. Sebab apa? Para ulama salaf apabila menafsirkan Quran, mereka mempunyai manhaj tersendiri. Apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, kita beriman tanpa takwil, tanpa ta'til, mengikut apa yang digariskan oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita pun telah jelaskan berkenaan tentang ya'uduhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma, yang bermaksud dan tidaklah memberatkan dan menyulitkan Allah Ta'ala untuk memelihara keduanya, yakni as-samawat wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma, yakni huma itu kembali kepada as-samawat wal-ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada ke situ, huma itu kembali kepada apa-apa yang ada di langit dan di bumi, Allah Ta'ala tak memberatkan bagi Allah untuk memelihara keduanya. Yeah? Dan saya rasa kita sampai, dan saya ingatlah kita sampai Al-Hayyul Qayyum. La ta'khud, afan, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum sahaja hari itu. InsyaAllah, itulah secara ringkas apa yang kita bahaskan pada pertemuan kita yang lalu. Pada hari ini insyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang kedua. Sebenarnya Ayatul Kursi ini tuan-tuan, puan-puan, hamba-hamba Allah, seperti mana kita sebut pada pertemuan yang lepas, Ayatul Kursi mempunyai 10 perbahasan yang tersendiri. 10 perbahasan daripada Ayatul Kursi itu. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan jika tuan-tuan puan-puan masih ingat, kita dah bahaskan ni pada pertemuan yang lepas. Nak sambung terus ke ataupun kita ulang semula ni? Sambung terus. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita teruskan pada pembahasan yang kedua ataupun pembahasan yang ketiga, yakni la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Dan dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Tuan-tuan berkata Allah, Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan mengantuk. Kerana apa? Kebiasaannya sifat manusia ni, sebelum dia tidur, dia mengantuk terlebih dahulu. Tak tahulah kalau ada penyakit, dia tak mengantuk, tiba-tiba tidur. Kita lihat di tengah borak-borak kan, tiba-tiba kita, dia tertidur. Tak ada nampak muka dia, zahir dia mengantuk ke, mata dia merah kan, tanda bangun malam kot lah. ataupun sebagainya. Tetapi tiba-tiba dia terus tidur. Tidak. Umumnya tuan-tuan, sebelum kita tidur tu, kita ada rasa mengantuk. Dan rasa mengantuk ni adalah salah satu ciri-ciri kekurangan Maha Suci Allah daripada mempunyai sifat-sifat yang tak sempurna ataupun kekurangan. Menunjukkan tuan-tuan bermakna Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguruskan makhluknya dan memerhatikan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan di antara kesempurnaan Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala tidak dikuasai dengan sifat mengantuk dan tidur. Apatah lagi tidur. Mengantuk pun tak, apatah lagi tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bayangkan jika Allah Ta'ala mempunyai sifat mengantuk, apatah lagi tidur. Nescaya habislah dunia ini kan? Sedangkan kita tuan-tuan, ketika kita nak buai anak kita kan, buai okey kot. Kalau jenis anak yang jenis apa ni, jenis tak boleh, nak kena buai je baru tidur tuan-tuan, kita berhenti je buai tuan-tuan, kan? Maaflah saya duduk cerita-cerita baby ni sebab saya tengah jaga baby je. Jadi banyak kaitan tu baby lah. Kita buai-buai tuan-tuan, buai-buai-buai, tetapi kita tertidur, mengantuk je lah, kita pun berhenti buai. Anak kita jenis yang kena buai kan, dia pun nangis kan. Kita-kita tuan-tuan, kekurangan kita. Bayangkan dunia ni, jika Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat mengantuk, hatta mengantuk, habislah tuan-tuan urusan apa yang berlaku dekat dunia ini. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada mempunyai sifat mengantuk, apatah lagi tidur. Afwan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Surah Ar-Rahman ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, كل يوم هو في شأن
kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap masa ia di dalam urusannya. Maknanya apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguruskan makhluk ni. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur sekali-kali, apatah lagi mengantuk. Ya, itu seperti mana yang disebutkan oleh para ulama mufassirin. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Dan sesungguhnya kami telah ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak ditimpa keletihan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, pernahkah timbul persoalan di benak pemikiran tuan-tuan puan-puan, mengapa kadang dan selalu pun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam kaedah bahasa Arab itu nahnu, kami, kan? Walaqad khalaqnas samawat, kan? Allah Ta'ala tak guna walaqad khalaqtu, guna mufrad, afan, guna kata ganti bagi nahnu, bukan ana. Adakah di sana syubhat tuan-tuan yang ditimbulkan, antara keraguan yang ditimbulkan adalah, kan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, kenapa Allah Ta'ala gunakan kami? Tuan-tuan perempuan Allah, jawapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan kami menunjukkan keagungan, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala itu berbilang-bilang Maha Esa Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Dan apabila Allah Ta'ala menggunakan dhamir nahnu ataupun perkataan bahasa Arab yang menunjukkan ramai, kami, menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas tuan-tuan? La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Apatah lagi Allah Ta'ala mengantuk, apatah lagi tidur. Allah Ta'ala tak dikuasai dengan perasaan mengantuk maupun tidur. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan seterusnya tuan-tuan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang boleh melakukan sesuatu perkara kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan berkata Allah, langit dan bumi ini, 7 petala langit, 7 petala bumi, kesemuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang maha memelihara, Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang berlaku di keduanya. Tuan-tuan, langit ni 7 petala langit, kan? Kita ada langit, 7 petala langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Perbahasan langit tu tuan-tuan, langit ni sangat besar, 7 petala langit. Beza besar langit tu, langit yang pertama, langit yang kedua, langit kedua lebih besar lah. Beza besar langit kedua daripada langit pertama tu tuan-tuan, dikiaskan seperti apa? Diletakkan sebentuk cincin di padang pasir yang luas. Sebentuk cincin tu langit yang pertama, padang pasir yang luas tu tuan-tuan, itu langit yang kedua. Seterusnya, 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 sampai langit yang ketujuh. Terlalu luas. Dan para ulama apabila membahaskan berkenaan tentang langit ni, di sana terdapat kelebihan kita berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Inna Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan malaikatnya tuan-tuan, di 7 petala langit terdapat malaikat yang sentiasa rukuk, sujud, beribadah kepada Allah. Dan kesemua mereka yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi. Sebab itulah apabila membahaskan berkenaan tentang selawat, kita cerita selawat sikit tuan-tuan. Adakah Rasulullah SAW memerlukan selawat daripada kita? Kenapa tidak? Kita yang memerlukan, sahih. Kenapa Rasulullah tak perlukan selawat daripada kita tuan-tuan? Boleh diterima, ada jawapan yang lain. Kenapa Rasulullah SAW tak perlukan selawat daripada kita? Ya? Tak ada dosa.
boleh diterima, tapi bukan jawapan yang saya nak lah. Tak, ya? Barakallahu fiik. Bayangkan tuan-tuan, Allah, kalau nak kata Allah perintahkan memanglah. Inna Allah wa malaikatahu. Kan? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah sendiri telah berselawat ke atas Nabi. Tak ada selawat lebih besar tuan-tuan, melainkan Allah Ta'ala yang berselawat. Adakah Nabi memerlukan selawat selain daripada itu? Tak perlu dah tuan-tuan. Allah sendiri dah berselawat ke atas Nabi SAW. Dan Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan, beliau membahagikan berkenaan tentang maksud selawat Allah kepada Nabi, maksud selawat malaikat kepada Nabi, kemudian maksud selawat umat Nabi kepada Nabi. Terdapat perbezaan tuan-tuan. Maksud selawat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW adalah maksud puji-pujian Allah Ta'ala dan dan Allah Ta'ala memulihkan Nabi. Itu selawat. Itu selawat Allah Ta'ala kepada Nabi. Kemudian apakah dia selawat malaikat kepada Nabi? Bentuk doa. Doa daripada malaikat bermutuk kemuliaan, ya, keagungan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga umat Muhammad SAW apabila berselawat ke atas Nabi, berbentuk doa kemuliaan, ya, supaya Nabi SAW dimuliakan Allah SWT. Dan semestinya Nabi SAW mulia. Maksudnya tuan-tuan, persoalan yang kita tanyakan tadi, kenapa, adakah Rasulullah SAW memerlukan selawat daripada kita? Tidak. Kerana apa? Allah dan malaikat telah berselawat ke atas Nabi. Setelah itu Allah, Nabi tak perlu dah selawat daripada kita tuan-tuan. Kita layak apatah kita umat yang terlalu banyak dosa, kan, berbuat maksiat hari-hari, dosa dan maksiat hari-hari tuan-tuan, tak perlu. Sebaliknya kitalah yang memerlukan selawat, faedah selawat itu. Tuan-tuan berkata Allah, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi seharian, hari-hari tuan-tuan, lagi banyak lagi baik. Banyakkan selawat tuan-tuan, terlalu banyak fadilat selawat ni. Bahkan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, satu kitab khusus beliau karang berkenaan tentang fadilat selawat. Dikeluarkan semua hadis-hadis Nabi, Quran yang memerintahkan berkenaan tentang selawat. Besar tuan-tuan selawat ni. Cuma kita, mungkin kita boleh bermuhasabah daripada kita bangun pagi tadi sampailah ketika ini tuan-tuan, berapa banyaklah kita berselawat ke atas Nabi, eh? Nabi SAW tuan-tuan sentiasa risaukan kita, sentiasa fikirkan umatnya, ya, sentiasa risau umatnya tuan-tuan. Ingat umat dia. Kita tuan-tuan, adakah kita sentiasa ingat Nabi SAW? Salah satu bukti kita cinta tuan-tuan, kita kena banyak berselawat. Dan semestinya selawat tu selawat yang syar'i, selawat yang diajarkan oleh Nabi dan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak bolehlah sekali-kali nak, umumnya para ulama apabila membahaskan tentang selawat ni, boleh buat selawat, tapi pastikan selawat tu tak mengandungi perkara-perkara yang syirik. Boleh buat selawat sendiri, tetapi selawat tu kena pastikan tak ada mengandungi perkara-perkara yang syirik, ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik. Itu ditegah. Cuma yang tetap yang paling afdal tuan-tuan, selawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena perbanyakkan selawat yang diajar oleh Nabi terlebih dahulu sebelum nak baca selawat-selawat yang lain. Ya, yeah? Kena banyakkan dulu selawat yang Nabi ajar. Selawat apa yang paling afdal? Barakallahu fiikum. Selawat Ibrahim minna. Banyakkan selawat tuan-tuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkati kita, dan akhirat nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita syafaat. Baik, masuk pergi selawat dah. Lari pula ke selawat. Tak apa. Ala kulli hal tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tak ada satu perkara yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, apabila kita membaca ayatul kursi dan kita faham, sebenarnya tuan-tuan, mengapa syaitan sangat takut dengan ayatul kursi? Kerana apa? Ayatul kursi cerita tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, apabila menceritakan berkenaan tentang ayatul kursi ni tuan-tuan, dia kata apa? Mengapa ayatul kursi menjadi sebab syaitan ni takut? Kerana apa? Tauhid. Akidah, tauhid. Dengan tauhid lah tuan-tuan, syaitan takut kepada manusia. Sebagai contoh tuan-tuan, Umar radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat Nabi SAW yang Allah Ta'ala muliakan, diriwayatkan kalau dia lalu satu jalan tuan-tuan,
syaitan tak berani nak lalu jalan yang sama. Kenapa? Adakah disebabkan Umar ni sangat tegas, hebat, kuat dan sebagainya? Itu memang satulah kan. Tetapi tuan-tuan, akidah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala disebabkan akidah tuan-tuan. Sebab itulah ya, dalam permasalahan ruqyah syar'iyah kan, kita dah sebutkan antara ruqyah syar'iyah yang syar'i adalah membaca ayatul kursi. Sebaiknya tuan-tuan kita ruqyah diri kita sendiri kan, baru kita kalau kita tak apa, kita tak mempunyai ilmu yang mendalam, baru kita pergi berjumpa dengan mereka yang ahli. Cuma sebab yang pertama kita kena ruqyah diri kita dulu. Apabila kita, apabila yakin kita tuan-tuan, kita baca ayatul kursi dengan yakin, akidah Allah Ta'ala yang memelihara, insyaAllah tak ada satu perkara yang mudarat akan datang kepada kita tuan-tuan. Sebab itu para ulama' yang mendalami ruqyah syar'iyah ni dikatakan ya, orang yang mempunyai ilmu yang mendalam berkenaan tentang ruqyah, dia kena ajarkan masyarakat cara nak ruqyah diri sendiri. Bukan dia yang nak pergi ubat, dia yang nak pergi ubat dan sebagainya. Seakan-akan masyarakat itu akan nampak dia ni doktor kan, walhal pengruqyah itu kena mengajarkan macam mana cara nak ruqyah diri sendiri terlebih dahulu. Jaga amal, salat, Quran, zikir dan sebagainya, kena jaga. Bukannya setiap kali nak datang sakit je terus fikir dengan ustaz, sakit je ustaz, sakit je ustaz. Rasanya ustaz pun nah, masya Allah kan, kalau ustaz yang tak mengikut sunnah Nabi SAW, nah, sampai setiap penonton kita anggap dia bomoh dah. Kan akhir zaman ni tak ada bomoh dah. Satu je bomoh yang berani mengaku diri dia bomoh kan, Raja Bomoh. Dia je mengaku dia Raja Bomoh, na'udzubillah kan. Tapi tuan-tuan, bomoh akhir zaman ni dia datang dengan berkopiah, berjanggut. Ni tuan-tuan kita kena mengenal yang mana yang syar'i, yang syar'i, yang mana yang tak syar'i. Sebab tu kalau kita ada apa-apa masalah tuan-tuan berkaitan dengan gangguan dan sebagainya, kita janganlah terus fikir ustaz, ustazah. Kita sendiri tuan-tuan kena cari jalan macam mana kita nak ruqyah diri kita sendiri. Baca ayat-ayat ruqyah kan, jaga tuan-tuan ayatul kursi ni sehari semalam 8 kali, zikir pagi, zikir petang kan, doa-doa masuk rumah, keluar rumah, semua tu tuan-tuan, semua tu zikir. Zikir ni apa? Hisnul Muslim. Hisnul Muslim tu apa tuan-tuan? Perisai kan, kitab Hisnul Muslim. Hisnul tu perisai. Kalau kita jaga doa dan zikir tuan-tuan, dia akan menjadi perisai kepada kita. Umumnya perkara-perkara yang kecil yang kita selalu lepas pandang kan, sebelum masuk tandas, keluar tandas, berpakaian, lepaskan pakaian, keluar rumah, naik kenderaan, keluar masuk rumah, adab masuk rumah, semua tu Nabi dah ajar tuan-tuan, puan-puan mata Allah. Bila mana kita berpegang teguh, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Syaitan, gangguan, sihir dan sebagainya tak akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Ya, baik, itu selingan ya. Jelas tuan-tuan ni, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh? Jelas eh? Kemudian ma dhallazi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Tuan-tuan dan hadirin Allah, memberi syafaat bermaksud menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menjauhkan mudarat ataupun bahaya. Itu maksud syafaat ya? Dan maksud yang lain adalah, maksud syafaat di sini pada ayat ini, ma dhallazi yashfa'u indahu. Yashfa' kat situ tuan-tuan, maksudnya adalah doa. Doa, doa dan pertolongan ya? Orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW bermaksud mengharapkan agar Nabi SAW mendoakannya di sisi Allah. Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Di antara hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala muliakan boleh memberikan syafaat, siapa tuan-tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu berbentuk apa? Doa Rasul kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan hamba-hambanya. Boleh faham tuan-tuan maksud syafaat? Dekat situlah. Ya. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti syafaat sewaktu bermulanya timbangan amalan di akhirat. Khusus untuk Nabi yang Allah Ta'ala berikan. Terdapat sebuah hadis berkenaan tentang syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fayatuni fa astadhinu ala rabbi fa idza ra'aytuhu waqa'tu sajidan.
فيدعوني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك سل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. Rasulullah SAW dalam hadis tuan-tuan berkenaan tentang syafaat Nabi, maka mereka orang-orang beriman datang kepadaku. Tuan-tuan di padang mahsyar nanti sebelum bermulanya hisab tuan-tuan. Kan dalam hadis Nabi SAW menyebut kita berada dalam keadaan yang resah gelisah tuan-tuan, dan kita sangat-sangat mengharapkan agar berlakunya hisab segera yang mungkin. Kenapa tuan-tuan? Masa di akhirat terlalu panjang. Kan kalau kita baca hadis Nabi SAW berkenaan tentang mahsyar, ya, jika orang yang beriman pada Allah, Allah Ta'ala akan muliakan berada di mimbar-mimbar cahaya. Kan Allah Ta'ala akan muliakan di naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya mereka yang berada dalam keadaan azab, siksaan mereka berupa bentuk tuan-tuan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut ada yang peluh mereka sampai ke lutut, peluh mereka sampai ke pusat, ada yang sampai ke dada, bahkan ada yang lemas dalam peluh mereka mengikut qadar amal mereka tuan-tuan. Dan sangat menarik kalau kita ada kesempatan ke lapangan untuk kita baca hadis-hadis Nabi SAW berkenaan tentang mahsyar, supaya kita ada gambaran berkenaan tentang kedahsyatan waktu itu. Dan kesemua hamba-hamba Allah Ta'ala menunggu masa hisab, sehingga mana tuan-tuan pemerintah Allah, dahsyatnya ketika itu, sehingga mana orang kafir tuan-tuan pemerintah Allah menyatakan kami dah tak sanggup dah lebih kurang tuan-tuan disebutkan dalam hadis awka makan, kami dah tak sanggup merasakan azab ni, kalau kami masuk neraka, masukkanlah ke neraka sekarang juga. Dia tak tahu tuan-tuan neraka lagi azab daripada itu, kan dahsyatnya tuan-tuan pemerintah Allah. Sebab itulah kita sangat-sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita di semua tempat-tempat yang akan kita lalui tuan-tuan. Kan kubur, mahsyar, mizan, hisab, kan sirat, dan mudah-mudahan akhirnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Maka mereka orang beriman datang kepadaku, aku pun meminta izin kepada Rabku. Ketika aku melihat Rabku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepada Allah. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maknanya Allah Ta'ala membiarkan aku sujud dalam keadaan yang Allah Ta'ala tentukan, waktu yang dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian dikatakan kepadaku, Allah Ta'ala berfirman, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah nescaya engkau akan diberi. Katakanlah nescaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau dapat memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, lalu aku memuji-muji Rabku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Tengok tuan-tuan, perhatikan. Aku memuji-muji Rabku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Maknanya tuan-tuan, agama ni ada panduan. Dalam beribadah kita ada panduan, dan kita kena ikut panduan tu. Betul tuan-tuan? Kan dalam berzikir kita ada panduan. Bukan kita nak berzikir suka-suka kita je. Macam mana kaedah kita nak berzikir suka-suka kita nak buat? Tidak boleh. Kita ada panduan daripada Allah dan Rasul, maka kita kena ikut jalannya yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasul ajarkan, kita ikut jalan tu. Kita jangan buat cara kita sendiri, kan, suka-suka kita reka dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena ikut panduan beragama. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, kemudian aku akan memberi syafaat. Namun Allah memberikan batasan kepadaku dengan suatu batasan, lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Tuan-tuan, ketika itu di antara manusia yang Allah Ta'ala muliakan boleh memberikan syafaat di akhirat adalah Rasulullah SAW. Ya. Cuma terdapat beberapa perkara ataupun golongan yang mana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan untuk mereka pun dapat memberikan syafaat, dengan syarat Allah Ta'ala akan memberikan mereka izin untuk memberikan syafaat. Antaranya apa tuan-tuan? Bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan muliakan, dia pun boleh memberikan syafaat. Kemudian tetapi syafaat ni tuan-tuan untuk diberikan kepada mereka yang, contohlah kita nak berdoa untuk ibu bapa kita, contohnya kita Allah Ta'ala muliakan, kita boleh memberikan syafaat, kita nak berdoa supaya ibu bapa kita masuk ke dalam syurga.
Dengan syarat tuan-tuan, redha Allah Ta'ala untuk orang yang diberi syafaat tu. Maknanya Allah Ta'ala redha dengan orang yang kita nak diberikan syafaat. Sebagai contoh, mak ayah kita tuan-tuan, kita nak doa pada Allah supaya mak ayah kita dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala redha dengan syarat mak ayah kita tak pernah, mak ayah kita kembali kepada Allah dalam keadaan bertauhid, bukan syirik. Maknanya Allah Ta'ala redha dengan dia. Sebaliknya, kalau kita tuan-tuan orang beriman pada Allah, kita berdoa syafaat untuk mak ayah kita, tapi mak ayah kita syirik, tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala tak redha dengan dia. Satu contoh yang mudah tuan-tuan, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, tak salah saya. Kisah Ibrahim alaihissalam, kan? Ketika mana Ibrahim alaihissalam berdoa untuk ayah dia. Ayah dia yang bernama Azar. Nama ayah Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam hadis qudsi, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab sahih hadis qudsi, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana di akhirat dia berdoa kepada Allah. Dan dia bertemu dengan ayah dia tuan-tuan di akhirat, dalam keadaan ayah dia dibangkitkan dalam keadaan muka terlalu muram. Muka muram dan adalah ciri-ciri orang yang kufur kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, dalam hadis qudsi menyebut, kan lebih kurang bahasa kita, kan saya dah kata dekat dunia, patutnya ayah ikut saya. Ayah ikut saya. Tetapi ayah tak nak, ayah enggan. Sebab tu ayah jadi macam ni, lebih kurang macam tu bahasa kita tuan-tuan. Kemudian ayah dia kata, okey, baiklah wahai Ibrahim, sekarang ni, ketika itu, di akhirat, sekarang ni saya ikut kamu. Sekarang ni saya beriman dengan apa yang kamu bawa. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa ayah dia. Tapi Allah Ta'ala tak boleh ampunkan tuan-tuan. Dan ketika itu, bila mana Ibrahim AS lihat kembali ayah dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah ayah dia menjadi seekor binatang yang saya tak ingat berbentuk apa, tapi seekor binatang lah. Dalam hadis qudsi menyebut tuan-tuan. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, kamu kenal tak tu? Tak kenal. Sebab apa? Orang yang syirik tuan-tuan, terutama ayah Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala akan ubah kepada binatang dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Ketika Nabi Ibrahim lihat ayah dia semula, dia tak kenal lah, sebab bukan ayah dia lah. Ala kulli hal, maksud cerita tu tuan-tuan, di sebalik daripada cerita tu, tauhid ni tuan-tuan kena dekat dunia. Sebelum beriman tu kita bertauhid. Di akhirat tuan-tuan, iman macam mana pun tak guna. Di akhirat tuan-tuan, iman macam mana sempurna pun tak boleh, Allah Ta'ala tak akan terima. Ya, dekat dunia tauhid ni tuan-tuan, akidah ni kita kena bersihkan dekat dunia. Iman Allah Ta'ala akan terima ketika mana kita hidup dekat dunia. Itu akan dinilai. Di akhirat tuan-tuan, semua orang akan beriman. Tapi ketika itu dah terlambat. Hatta tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, tak boleh memberikan syafaat untuk ayah dia. Ayah dia tuan-tuan apa? Kerja ayah dia penyembah, penyembah berhala pada masa yang sama, dia buat patung berhala tu. Tetapi dia mati dalam keadaan kafir, syirik. Maknanya kita boleh berdoa untuk memberikan syafaat di akhirat nanti, tapi dengan syarat Allah Ta'ala redha dengan orang tersebut. Maknanya dia tak buat syirik dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Jelas? Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Oleh kerana itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita memenuhi syarat untuk mendapat syafaat, iaitu dengan meraih redha Allah, tentunya dengan mentaatinya, iaitu menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Tuan-tuan pemerintah Allah, yang boleh, hakikatnya yang boleh memberikan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Cumanya ada beberapa keistimewaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada hamba-hambanya, disebabkan hamba-hambanya itu berdoa, maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Tuan-tuan pemerhati Allah, orang beriman ni, ataupun khususnya orang bertauhid ni tuan-tuan, walaupun dia seorang yang bermaksiat, na'udzubillah lah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi akhirnya tuan-tuan, akhirnya, tak tahu berapa tempoh lama tu lah, tapi na'udzubillah lah, kita tak nak masuk ke dalam neraka walaupun tempoh kadar yang paling sedikit, tak boleh, na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita sebab terlalu azab, kan? Tetapi akhirnya tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada tanda dah tuan-tuan. Maknanya tanda apa? Yang mana tanda tu tuan-tuan? Tanda yang boleh dibersihkan dengan
air di syurga Allah Ta'ala. Maknanya dia akan menjadi orang asing lah. Dia ada tanda dia ni pernah masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Dan azab neraka tuan-tuan perempuan mata Allah terlalu dahsyat. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan ada kesempatan untuk membaca satu buku yang sangat menarik yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang berjudul Takhwifun Nar, dah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kedahsyatan neraka. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali kumpulkan tuan-tuan ke semua Quran, ke semua hadis-hadis Nabi berkenaan tentang neraka. Apa sifat-sifat neraka? Berapa tingkatan neraka? Nama-nama neraka, makanan penduduk neraka, minuman penduduk neraka, pakaian penduduk neraka, ke semua tuan-tuan detail. Sangat baik buku tu. Kalau tuan-tuan boleh baca, sangat bermanfaat. Ya. Kedahsyatan neraka. Kedahsyatan neraka. Bahasa Arab tu takhwifun nar. Al-Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab Al-Hambali. Dah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tuan-tuan boleh carilah dekat buku kedai buku. Ada. Sangat baik tuan-tuan. Dan kita kena baca juga tuan-tuan. Kita kena baca neraka, kita kena baca syurga. Kena ada dua-dua, kena ada rasa khauf dan raja. Jangan kita baca syurga je kan. Pada masa sama kita kena ada baca neraka juga. Supaya kita ada rasa takut dan sebagainya. Ya. Dan tak ada menjadi masalah tuan-tuan. Ya, dan kita sebutkan semula, guru-guru kita pun kita telah memberikan kita panduan. Tak ada masalah kita beramal nakkan syurga Allah. Tak ada masalah kita nak beramal kita nak syurga Firdaus. Kita tak nak masuk neraka. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu tak syirik pun. Kan? Tak ada masalah. Bahkan itu pun di antara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kan? Kenapa tuan-tuan? Rasulullah SAW banyak cerita hadis-hadis Nabi tentang syurga, tentang neraka. Ya. Jadi apalah guna Nabi cerita tentang syurga dan neraka tuan-tuan jika perkara-perkara yang nak ke arah tu perkara yang menyelisihi kan. Kan biasanya orang kata tak boleh kamu ni beramal kerana syurga, kamu nak dapat pahala ni tak boleh ni, mengharapkan pahala tak boleh, syirik. Tak boleh tuan-tuan, itu salah faham. Kena tuan-tuan, kita kena beramal, kita kena ada semangat untuk berlumba-lumba mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat para sahabat tuan-tuan, mereka bertanya kepada Nabi semua perkara-perkara yang afdal. Banyak hadis-hadis tuan-tuan kita akan jumpa, para sahabat akan tanya, ayu a'mali afdal, ayu a'mali afdal, wahai Nabi, apakah amal-amal yang paling baik, apakah amal-amal yang paling baik. Mereka tanya yang paling baik je tuan-tuan. Sebab apa? Mereka berlumba-lumba nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan jenis manusia yang tak apalah, cukup 5 waktu dah, cukup saya puasa, cukup tak payah puasa sunnah, cukup saya solat 5 waktu, 5 waktu fardu kan, subuh 5 waktu cukup, tak payah solat sunnah yang lain, cukup saya zakat, zakat fitrah cukuplah, sedekah, infak tak perlu. Tak boleh tuan-tuan. Islam ni dia mengajarkan umat ni untuk berlumba-lumba mencari yang paling baik. Lihat para sahabat tuan-tuan, contoh kan, mereka berlumba-lumba tuan-tuan untuk mendapat yang paling baik. Sebab tu tuan-tuan baca hadis dari Nabi, tuan-tuan akan jumpa mereka akan tanya, ayu amal afdal, apakah amal yang paling afdal wahai Nabi. Mereka berlumba-lumba tuan-tuan akan tanya kepada Nabi, Nabi apakah amal yang paling afdal. Dalam Islam pun tuan-tuan, dia tak banyak, amal tu tak semestinya banyak baru dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tidak. Tapi amal tersebut berkualiti. Kualiti apa? Kena ittiba'. Kena ikut Nabi. Walaupun sikit tuan-tuan, tapi itu yang diajar oleh Nabi. Kan sebagai contoh mudah tuan-tuan, saya bagi contoh mudah, solat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Kan? Terdapat 2 orang yang solat fardu subuh. Baik. Solat tu dia buat solat sunnah qabliyah tu panjang. Dia panjang buat solat sunnah qabliyah. Masa yang panjang. Seorang lagi tuan-tuan, dia buat ringkas dia. Kan? Yang mana dua, yang di antara kedua tu, yang mana lebih afdal? Betul ke yang ringkas? Yang ringkas lah. Saji kan. Yang ringkas. Yang ringkas lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Nabi buat ringkas. Nabi baca surah Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca surah Al-Ikhlas. Kan ringkas. Kalau ikut logik gitu tuan-tuan, patutnya yang lama tadi lah. Kan? Baca surah panjang-panjang, lama kan? Rukuk panjang-panjang, sujud panjang-panjang kan? Tapi kenapa yang lebih afdal yang ringkas? Sebab Nabi buat ringkas. Dan sebab itulah dalam Islam ni, dia bukan lihat kepada kuantiti dan banyaknya amal tu, tetapi lihat kepada kualiti.
dan ikut Nabi. Ha, walaupun sedikit, tapi ikut Nabi. Dan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, tuan-tuan, semalam saya ada bahaskan dekat satu kuliah berkenaan tentang sunnah keluar rumah, sunnah masuk rumah. Sunnah masuk rumah, tuan-tuan, ringkas saja. Sunnah masuk rumah, sebelum masuk rumah berzikir kepada Allah, paling kurang baca bismillah. Kalau hafal doa, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian berikan salam kepada ahli keluarga kita. Kemudian tuan-tuan, di antara sunnah Nabi, Nabi akan bersiwak terlebih dahulu. Kemudian Nabi baru baru berborak dengan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, ala kulli hal, dalam hadis Nabi SAW menyebut, hadis Imam Muslim, barang siapa yang baca, tuan-tuan, ingat Allah, umumnya berzikir pada Allah dengan doa yang diajar oleh Nabi sebelum masuk rumah dan sebelum makan, syaitan akan kata kepada rakan-rakan dia, tak ada tempat untuk kita bermalam pada malam ni, dan tak ada makanan untuk malam ni untuk kita kat sini. Sebab apa? Orang dekat rumah ni, sebelum dia masuk rumah, dia ingat Allah, dia baca doa, dia berikan salam. Sebelum dia makan, dia ingat Allah, dia baca bismillah, dia ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan, nampak perkara tu kecil kan? Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Tapi ini, tuan-tuan, sunnah daripada Rasul. Bukan perkara yang kecil. Jangan kita anggap benda tu remeh. Kan, kadang kita nak tegur kan, orang minum tangan kiri. Tuan-tuan, tangan kiri ni berdosa tak berdosa? Berdosa ke tak berdosa kita minum tangan kiri? Berdosa. Kenapa berdosa? Satu, Nabi tak buat. Satu, syaitan minum dengan tangan kanan. Satu, menyelisihi Nabi kiri. Afwan. Menyelisihi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Maknanya berdosa lah. Jadi bukan perkara yang kecil. Tapi orang biasa, tuan-tuan, sama je kanan kiri, sama. Tapi Islam, tuan-tuan, hatta dalam nak masuk tandas pun ada cara. Tak ada satu agama dekat dunia, tuan-tuan, Islam je, tuan-tuan. Sampai satu tahap dalam nak masuk tandas pun ada cara. Tak ada agama yang lain. Subhanallah. Baik, dari ke sana pula. Kemudian seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ini adalah dalil bahawa ilmu Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk, baik pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah Maha mengetahui apa yang telah, apa yang telah, sedang dan yang akan terjadi. Ilmu Allah sangat sempurna. Tuan-tuan, bermakna Allah, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang berlaku, yang lama, yang sedang, yang akan datang. Kesemuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kesemuanya tak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala sangat sempurna. Itulah maksudnya, itu yang disebutkan oleh antara yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Kemudian, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Tafsirnya, tuan-tuan, tidak ada yang mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah Ta'ala kecuali yang Allah ajarkan kepadanya. Demikian pula seperti yang disebutkan Al-Hafiz Ibn Kathir. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak mempunyai jalan untuk menetapkan sesuatu nama ataupun sifat kecuali yang dikehendaki seperti mana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Apa berkenaan tentang akidah asma wa sifat, tuan-tuan? Apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran berkenaan tentang sifat Allah, berkenaan tentang Allah Azza wa Jal, ya, itu sahajalah, tuan-tuan. Sekadar itu sahaja yang kita tahu. Kita tak perlu nak cuba buat apa ni, macam mana kita nak buat sendiri, ya? Kita nak faham sendiri, kita nak buat kesimpulan sendiri, ya? Memadai apa yang Quran dan Sunnah bagi panduan, sekadar itu. Lebih itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak beritahu pun berkenaan tentang perkara itu. Kita pula nak memandai-mandai, tak bolehlah. Maknanya kita kena berpegang teguh dalam perkara asma' wa sifat. Kita kena berpegang teguh dengan apa yang Allah Ta'ala gariskan dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan ilmu makhluk ni, tuan-tuan, berapa banyak ilmu yang makhluk ni miliki? Sangat sedikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang mafhumnya, tuan-tuan, dan tidak aku berikan kepada kamu ilmu melainkan sedikit. Ilmu Allah Ta'ala terlalu luas, tuan-tuan. Terlalu luas. Ilmu hamba-hambanya ni, ilmu makhluknya sangat sedikit, tuan-tuan. Bahkan para ulama ada buat tamthilan. Diletakkan lebih kurang, tuan-tuan, macam tamthilan yang sama. Kita
kita afwan. Jarum tu kita ambil di laut, tuan-tuan, di laut yang luas. Kita ambil jarum tu, tuan-tuan, air yang ada dekat jarum tu, itulah ilmu hamba-hambanya, ilmu manusia. Lautan yang luas tu, tuan-tuan, itulah ilmu Allah Azza wa Jal. Sebab tu manusia ni tak boleh nak sombong, tak boleh nak kibir, bangga diri, ujub dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Tak ada apa-apa. Saya datang pun, tuan-tuan, mengajar sama-sama pun, tuan-tuan, bukannya maksud saya berada di hadapan saya lebih baik daripada tuan-tuan. Lebih kurang sama je, tuan-tuan. Mungkin saya ada lebih sikit, tuan-tuan, puan-puan ada lebih sikit. Kita sama-sama berkongsi. Kita manusia ni, tuan-tuan, semakin dia belajar, semakin dia akan dapat lihat bahawasanya ilmu yang dia miliki terlalu sedikit. Ilmu Allah terlalu luas, tuan-tuan. Sebab tu para ulama, apabila kita baca kisah mereka, mereka belajar sampai bila? Sampai mati, tuan-tuan. Kan? Sampai mati. Para ulama, kalau kita lihat, tuan-tuan, mereka belajar dan mengajar sampai mati. Sebab ilmu ni, tuan-tuan, tak akan habis. Ilmu agama ni terlalu luas. Dan tuan-tuan dan berhormat Allah, dekat dunia ni tak ada satu ilmu yang lebih luas daripada ilmu agama Islam. Buktinya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan lihatlah dekat maktabah, library, kan? Ilmu Islam, tuan-tuan, berapa banyak library punya besar ilmu Islam. Kita baca berapa banyak, tuan-tuan? Kan? Nak kata yang kita tak ada apa, tuan-tuan, tak ada apa. Kita terlalu, ilmu yang kita miliki ni terlalu sedikit. Dan kita kena rasa semangat lagi dan lagi, kena terus bersemangat untuk belajar lagi dan lagi. Sampai bila, tuan-tuan? Sampai mati. Belajar lagi dan lagi. Jangan sampai, jangan kita ada rasa, cukuplah, tak larat nak belajar dah. Melainkan kita memang tak mampu sangat dah, tuan-tuan. Selagi kita mampu, tuan-tuan, ada kudrah, ada kekuatan, teruskan menuntut ilmu. Bila kita ada, bila kita merasakan diri kita cukup, tuan-tuan, ketika itu kita telah tertipu sebenarnya. Syaitan telah tipu kita. Tak payahlah, kamu dah tahu, kamu dah khatam tafsir Ibn Kathir sebagai contoh, kan? Kamu telah khatam tafsir ni, kamu telah belajar habis. Tuan-tuan, ketika mana kita menuntut ilmu ni, tuan-tuan, puan-puan yang dalam mata Allah, pada masa yang sama kita kena selalu belajar juga berkenaan tentang tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Pembersih hati kita. Supaya macam mana kita tak ada rasa rendahkan diri orang lain. Orang lain tak mengaji, saya rajin mengaji. Saya rajin pergi jasad taklim. Jiran saya tak pernah langsung. Saya lebih baik daripada jiran saya. Tak boleh ada perasaan tu, tuan-tuan. Sebaliknya kita kena risau. Kita kena fikirkan, macam mana saya nak ajak jiran saya pergi sama-sama belajar. Tuan-tuan berhormat Allah, dakwah ni ganjaran pahala sangat besar. Kalau kita ada risau, tuan-tuan, kawan-kawan kita, jiran kita, ahli keluarga kita, tuan-tuan, kita risau, macam mana saya nak ajak, macam mana cara paling berhikmah saya nak ajak dia sama-sama menuntut ilmu. Kita kena risau, tuan-tuan, bukan kita duduk sibuk, apalah dia tak mengaji, asyik buat bid'ah je, astagfirullahaladzim. Tak boleh macam tu, tuan-tuan, menuntut Allah. Kita tak boleh macam tu. Nah, sebab kita kena risau, tuan-tuan, kita kena rasa kesihan, kita kena ada rasa, macam mana kita nak fikirkan, macam mana dia pun sama-sama dapat belajar. Bila mana, tuan-tuan, disebabkan kerisauan kita, kita ajak selalu, kan, kita dakwahkan selalu, dia dapat petunjuk. Subhanallah. Apa dia amal, tuan-tuan, apa yang dia amalkan, dia ajarkan pula orang lain, dia ajak lagi orang lain, tuan-tuan, berhormat Allah, semua pahala tu masuk dengan kita. Hadis Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada jalan kebaikan, setiap amal yang dibuat oleh pelaku kebaikan tu, dia akan dapat pahala. Tuan-tuan, kita nak bersihkan hati kita. Kita belajar, kan? Kita alhamdulillah Allah Ta'ala berikan sedikit sebanyak pengetahuan, alhamdulillah. Tapi kita jangan rasa ujub, rasa besar diri, rasa sombong dengan orang lain, kan? Kadang-kadang kita lihat orang yang tak tahu apa-apa, kan, kamu ni itulah malas belajar, kamu ni malas mengaji. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita tertipu. Sebab itulah kita manusia ni kena sentiasa banyak beristighfar kepada Allah, kan? Apatah lagi kepada kita yang Allah Ta'ala mudahkan belajar, kan, menuntut ilmu, ada keinginan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan, siapa yang letakkan keinginan tu, tuan-tuan? Allah Azza wa Jal. Yang berikan kita ilmu ni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak perlu nak sombong dengan orang lain, tuan-tuan. Dan kita pun tak tahu kita punya khatimah ni macam mana. Tak ada satu orang pun tahu, tuan-tuan, khatimah ni macam mana. Kita tak tahu orang yang jauh daripada perintah Allah sekarang ni, kita pun tak tahu khatimah ni macam mana. Kita pun tak tahu kita, kan. Sebab tu kita kena sentiasa berbaik sangka kepada orang lain. Dan pada masa yang sama hati kita, tuan-tuan, insyaAllah tenang, kan, taklah kita bangga diri, kan, angkat diri kita, na'udzubillah. Dan kita risaukan, tuan-tuan, kita banyakkan fikir macam mana kita nak ajak orang lain, ramaikan, supaya mereka pun dapat sama-sama menuntut ilmu. Tuan-tuan,
beragama ni tuan-tuan nikmat. Kan? Mengamalkan beragama dengan ilmu terlalu nikmat. Dan nikmat ni tuan-tuan kita kena share. Kita kena ada perasaan, kita nak kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita pun dapat nikmat yang sama. Nikmat tak tuan-tuan? Kita mengamal agama, lepas solat tu tuan-tuan, kita tahu ni zikir Nabi, kita amal. Kan? Nikmat tuan-tuan. Ini Nabi buat. Berbanyak orang tak tahu. Dia buat, macam-macam dia buat, dia baca macam-macam. Tapi itu yang bukan diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat tuan-tuan, kita tahu ni Nabi baca ni. Nabi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup Nabi baca ni. Kita tahu tuan-tuan, kita belajar kan. Nabi baca ni dan sebagainya lah, zikir-zikir Nabi. Kita amal tu nikmat tuan-tuan. Sebab apa? Itu yang diajar oleh Nabi. Berbanyak orang tak tahu ni Nabi buat, Nabi tak buat, kan orang tak tahu, ramal je. Ha, nikmat tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada rasa nak membersihkan hati kita. Banyakkan membaca buku-buku tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Kan? Supaya macam mana tuan-tuan? Kita menuntut ilmu dalam keadaan kita tak tertipu. Ya? Baik. Kemudian jelas tuan-tuan, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Jelas eh? Lepas ni kita baca, kita fahamlah insya-Allah. Seterusnya, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kerusi Allah meliputi langit dan bumi. Ya? Allah Taala telah memberitakan berkenaan kebesaran dan keagungannya dengan mengatakan bahawa luas kerusi Allah Taala seluas langit dan bumi. Dan Allah Taala Maha berkuasa memelihara keduanya dan juga makhluk yang berada di dalamnya. Keduanya apa tuan-tuan? Langit dan bumi. Terdapat ulama yang menafsirkan kerusi dengan ilmu dan kekuasaannya, dan terdapat juga ulama yang menetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Taala. Antaranya adalah seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muhakim, dan hadis itu disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, dan hadis ini hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawati as-sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah, wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falah 'ala tilka al-halqa." Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala besarnya ni kursi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kursi Allah? Wallahu taala a'lam. Sesuai dengan keagungan Allah Taala. Dan semestinya kerusi Allah Ta'ala tak seperti dengan, tak serupa dengan kerusi makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kan? Itu tuan-tuan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan belajar dengan Ustaz Abu Asma' kan? Akidah ni. Tuan-tuan, akidah ni kita kena belajar betul-betul. Kita kena betul-betul mantapkan ilmu akidah supaya macam mana kita tak mudah terselewing ataupun digelincirkan. Na'udzubillah min dzalik. Kerusi Allah Ta'ala tuan-tuan, bagaimana kerusi Allah? Wallahu ta'ala alam. Sesuai dengan hakikat dan kemuliaan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana besar kerusi Allah? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kerusi Allah meliputi langit dan bumi. Itu yang Allah Ta'ala cerita. Memandai macam itulah. Tak perlu kita nak macam mana, tak perlu. Tak perlu nak kita nak banyak bertanya tuan-tuan. Melainkan apa yang di ceritakan oleh Allah Ta'ala, kemudian ditafsirkan oleh ulama salaf, kita ikut. Dan ulama salaf menetapkan apa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Jelas tuan-tuan? Puan-puan? Tuan-tuan masih bersama saya? Ya. InsyaAllah. Masih bergerak terlalu pantas. Kemudian, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah untuk memelihara keduanya. Langit dan bumi tuan-tuan yang memelihara Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu manfaat mudarat yang boleh datang tuan-tuan melainkan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya? Allah Ta'ala Maha berkuasa memelihara langit dan bumi dan apa-apa jua yang berada di keduanya. Semua perkara itu adalah sangat mudah di sisinya. Segalanya berada di bawah kekuasaan dan pengetahuannya, sama ada yang zahir maupun tersembunyi. Dialah Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Tiada yang berhak disembah selain daripadanya. Tuan-tuan, itu yang disebutkan oleh ulama tafsir. Langit dan bumi, tuan-tuan, luasnya langit dan bumi ini Allah Ta'ala yang memelihara keduanya.
tak ada langsung memberatkan Allah Ta'ala untuk memelihara keduanya. Sebab tu tuan-tuan, beberapa Allah, bila mana kita baca ayatul kursi, ya, sebab tu dia adalah ayat yang paling agung. Ya, kerana apa tuan-tuan? Ayat yang cerita tentang tauhid. Ayat-ayat Quran tuan-tuan beberapa Allah yang cerita berkenaan tentang tauhid itu antara ayat-ayat yang paling agung. Surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Bahkan suratul Ikhlas, kita baca tuan-tuan seperti mana kita baca sepertiga daripada Quran, sepertiga ke? Aw kama qala dalam hadis Nabi SAW menyebut. Maknanya apa tuan-tuan pemberda Allah? Walaupun ringkas kan suratul Ikhlas, tetapi fadilatnya terlalu besar. Kerana apa? Suratul Ikhlas cerita tentang apa? Tauhid. Sebab itulah siapa ni? Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, dan kita ceritakan pada pertemuan kita yang lepas. Mengapa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, apabila Rasulullah SAW tanya, apakah ayat yang paling agung? Kemudian terus dia jawab, tuan-tuan, ayatul kursi. Kan Ubay bin Ka'ab, kita dah cerita biografi dia kan, antara seorang sahabat Nabi SAW yang mempunyai ilmu yang mendalam berkenaan tentang Quran. Nabi tanya dia, tuan-tuan, ayat apa yang paling agung? Terus dia jawab, ayatul kursi. Kerana apa tuan-tuan? Ayat ini cerita tentang tauhid. Betul-betul mantap tuan-tuan, yakin kita pada ayatul kursi, kita akan dapat kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan sebelum ini. Dan yang terakhir, wahuwal aliyul azim, dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan bahawa makna dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya adalah sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-9. Surah Ar-Ra'd ayat ke-9, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'an. Ya, dialah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah jua yang maha besar lagi maha tinggi. Ya. Kemudian beliau juga menambah bahawa dalam memahami Al-Quran berkenaan makna-makna ayat-ayat seperti di atas adalah dengan memahaminya dengan manhaj ulama salafus salih. Tuan-tuan, ayat-ayat berkenaan tentang akidah, ayat-ayat berkenaan tentang asma' wa sifat, ya, kita kena memahami berdasarkan manhaj ulama' salafus salih. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Wahuwa al-aliyul azim, dan dia lagi maha tinggi darjat kemuliaannya dan lagi maha besar kekuasaannya. Al-ali al-azim. Dan tuan-tuan berkata Allah, di antara fiqh du'a, kita boleh berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat lagi tuan-tuan, doa yang kita sebutkan pertemuan kita yang lepas, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat a'yun. Dah hafal tuan-tuan? Dah salin dah? Dah eh? Kalau belum salin, masih saya salin balik. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jelas tuan-tuan ya? Wahuwal aliyul azim. Sampai dah habis dah ayat kursi. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan Allah, apa yang saya sampaikan ni hanya perbahasan yang ringkas ataupun penafsiran yang ringkas daripada para ulama. Dan saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan Allah sebagai satu saranan untuk tuan-tuan buka sendiri tafsir Ibn Kathir, ayat kursi, macam mana Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menafsirkan ayat al-kursi. Kemudian tuan-tuan boleh buka juga tafsir As-Sa'di, macam mana Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat al-kursi. Kemudian kitab-kitab tafsir yang lain, saya kumpulkan kesemua tuan-tuan dalam buku yang ringkas ni, daripada ketiga-tiga kitab tafsir lah, Ibn Kathir, As-Sa'di dan Aisyar Tafasir, dan keluarkan dalam bentuk yang mudah. Dan untuk lebih detail tuan-tuan, untuk lebih memahami, lebih mendalam berkenaan tentang ayatul kursi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh merujuk kepada kitab-kitab tafsir lah. Sebab saya keluarkan tu untuk bagi penjelasan yang lebih mudah. Untuk lebih detail tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka tafsir ayatul kursi. Dan para ulama sangat melekankanlah, dan kita telah sebutkan beberapa penulisan khusus berkenaan tentang ayatul kursi yang ditulis oleh para ulama. Antaranya tuan-tuan, tuan-tuan boleh salin dan tuan-tuan perempuan boleh dapatkan maklumat berkenaan buku itu tersebut. Yang pertama tuan-tuan, Doktor Fadlu Ilahi Zahir. Doktor Fadlu Ilahi Zahir melalui karangan beliau tuan-tuan, Fadlu Ayatul Kursi wa Tafsiruha. Saya pun tak pasti dah ada terjemahan ataupun belum. Rasa belum lagi kot. Kemudian Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, dalam kitab beliau
Ayatul Kursi wa Al-Barahin At-Tauhid. Ini dah ada terjemahan. Nah, tapi saya tak ingat pustaka apa yang terjemahkan. Dan satu lagi tuan-tuan, berkenaan tentang tafsir Ayatul Kursi karangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu pun sangat baik tuan-tuan dan puan-puan Allah untuk tuan-tuan miliki supaya memahami dengan lebih mendalam berkenaan tentang Ayatul Kursi. Wallahu taala alam. Ada persoalan tuan-tuan dan puan? Ada persoalan? Kami baca dalam kitab satu orang tidur kat tempat tu yang tak pernah orang tidur sebab ada gangguan. Kita baca kursi tu hari berikutnya nampak macam ada benda terbakar lah. Masa tu sahih kan kata benda. Wallahu ta'ala alam. Sebab satu tuan-tuan berkata Allah, perkara ghaib ni, perkara ghaib ni, kalau kita nak katakan benda tu, contohnya katakan jin mati, jin terbakar dan sebagainya, itu yang lebih ghaib. Kita nak pastikan wallahu ta'ala alam. Cumanya kita tuan-tuan berkata Allah, sekadar apa yang kita tahu berdasarkan hadis Nabi, bila mana kita baca syaitan tak berani nak dekat, syaitan takut dan sebagainya. Untuk terbakar tu wallahu ta'ala alam, kita memerlukan dalilah untuk mengatakan benda tu sahih. Kalau cerita dan sebagainya lepas ni wallahu ta'ala alam, saya pun tak pasti. Cuma ya tuan-tuan, Ayatul Kursi ni ayat yang paling agung dalam Al-Quran, dan jangan pula kita jadikan tangkal. Tu kena faham betul-betul. Walaupun ayat Quran tuan-tuan, tapi kita tak boleh jadikan tangkal. Bila kita jadikan tangkal, syirik. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita membaca sebab ini perintah Allah, perintah Rasul. Yang menyembuhkan siapa? Yang memelihara siapa? Allah. Bukan Quran. Cuma ya, Rasulullah SAW ajarkan macam ni kita buat. Hakikat ni kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Quran tuan-tuan, para ulama katakan kalau kita jadikan tangkal, tak boleh sama sekali. Hatta Quran, walaupun Quran. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan? Sebab ada empat nama Allah dalam empat. Kalau yang dua lagi dua tu pun dekat sama. Tak sama. Sebab apa? Nama Allah Ta'ala semuanya agung. Cumanya bila mana hadis Nabi SAW menyebut yang paling agung, kita tahu melalui apa yang Nabi sebut lah. Antara yang paling agung Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Al-Ali Al-Azim, nama Allah Ta'ala yang agung. Cumanya kalau kita nak kata sama tak dengan Al-Hayy Al-Qayyum, wallahu ta'ala alam, kita perlukan hadis lah untuk jelaskan. Cuma nama-nama Allah Ta'ala semua agung tuan-tuan, dan kita boleh berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh tuan-tuan, ya Ali, ya Azim, ya Razzaq, ya Mutakabbir, ya Jabbar, kan, ya Wahab, bukan Wahabi, kan, tuan-tuan Allah. Itu antaranya lah. Kita boleh berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persoalan yang lain? Silakan. Jika yang puan katakan, Syekh bin Baz rahimahullah kata, memang sahih lah. Kalau jika yang disebutkan itu oleh para ulama salaf, memang sahih. Daun bidara secara khususnya, saya pun kena tanya ustaz, siapa ni ustaz yang, ustaz apa yang mengajar ruqyah khusus tu? Lisan ta'lim ni. Ustaz Sufri kan? Boleh tanya di detail tentang tu. Cuma ni bila mana Syekh bin Baz rahimahullah cerita demikian, semestinya Syekh bin Baz adalah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, semestinya dia mempunyai dasar. Bolehlah untuk dijadikan, dibaca dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Dan soal ruqyah ni tuan-tuan, apa-apa perbuatan dia kena merujuk kepada ahlinya yang mendalam tentang ruqyah, dan dia memang dah biasa baca kitab-kitab para ulama berkenaan tentang ruqyah, dia lebih mengetahui lah tentang perkara-perkara tersebut. Sebab macam-macam lah ruqyah sekarang tuan-tuan, kaedah-kaedah macam-macam. Kadang kita risau kaedah ni syar'i ataupun ghair syar'i. Kita risau kan tuan-tuan dan puan-puan Allah. Dan alhamdulillah kepada mereka yang Allah Ta'ala berikan sedikit ilmu, kita risau lah kan tuan-tuan. Kita nak jumpa ustaz pun kita kena tengok ustaz ni sunnah tak, ustaz ni ikut sunnah ke tu, ustaz ni tak ikut sunnah. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah, orang di luar sana tuan-tuan terlalu ramai yang tak tahu. Kan kadang-kadang mereka pun tak tahu ustaz ni nampak macam nampak zahirnya ustaz, tapi hakikatnya ritual-ritual yang dilakukan tu bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Tapi itulah tuan-tuan, zahirnya tuan-tuan bomoh akhir zaman ni, zahirnya ustaz.
Itu yang payah. Sebab tu tuan-tuan bertakwa kena selalu berdamping dengan ahli-ahli ilmu. Ya, kena selalu banyak bertanya dengan ahli-ahli ilmu. Yang tuan-tuan thiqah, yang tuan-tuan percaya, tuan-tuan percaya ilmunya dan sebagainya, tuan-tuan boleh rujuk. Siapa ustaz yang mendalami bidang ni yang memang ikut sunnah Nabi? Ustaz, tak boleh dihisap. Saya pernah dengar berkenaan tentang hadis tu tuan-tuan, cuma penjelasannya saya tak pasti. Saya tak pasti. Ala kulli hal, ruqyah ni puan, bila mana kita sakit, pertama sekali kita kena ruqyah diri kita sendiri. Macam mana kita nak ruqyah? Kena belajar. Betul kan? Kena belajar cara nak ruqyah diri sendiri. Sebab apa? Para ulama salaf sangat menekankan tentang perkara ini tuan-tuan. Para ulama salaf dia tak menyarankan ustaz-ustaz duk pergi sana sini, duk pergi sana sini merawat. Pergi sana sini tuan-tuan, pergi tu untuk mengajar cara ruqyah diri sendiri. Supaya macam mana akhirnya umat Islam tak yakin pada ustaz. Kan risau-risau bila mana ustaz, kadang tuan-tuan ruqyah syariah ni kadang dengan izin Allah Ta'ala jadi tentu juga, dengan izin Allah Ta'ala sembuh, dengan kehendak Allah tak sembuh. Kadang-kadang kalau kita tak faham tuan-tuan, kalau kita yakin dengan ustaz, kita akan marah ustaz, tak sembuh pun ustaz, sedangkan yang menyembuhkan Allah. Kan tuan-tuan berkata Allah, kita pertama sekali kalau kita sakit, kita nak ruqyah diri kita, ruqyah tuan-tuan, kita nak ubat, kita ubat diri kita sendiri dulu terlebih dahulu. Macam mana caranya? Kena belajar, kena tanya ustaz-ustaz. Dan ustaz-ustaz yang mempunyai pengetahuan mendalam berkenaan tentang ruqyah tuan-tuan, dia hanya sebagai pembantu ataupun penghubung, penolong. Macam ni caranya puan, macam ni caranya tuan, kena buat macam ni, kena jaga ni, kena jaga ni, kena jaga ni. Bukan dia sendiri yang nak kesana sini kan. Akhirnya manusia akan sampai satu tahap, dia sakit je, telefon ustaz. Dia sakit je, ustaz, ni. Walhal tuan-tuan ada petunjuk. Nah, melainkan kita memang dah tak boleh nak buat apa-apa. Boleh kita panggil ataupun kita memohon bantuan dengan ustaz untuk sebagai panduan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan berkata Allah, dalam perkara-perkara yang tertentu, kadang-kadang kita tak berani kan. Tak berani. Kan ustaz-ustaz yang mendalami tentang ruqyah ni, mereka memang dah biasa dengan kes-kes tertentu. Kita boleh tanya mereka, macam mana. Tetapi untuk kita terus pergi bertemu dengan dia, ubat saya kan. Alhamdulillah. Tentang Allah. Wallahu ta'ala. Kalau kata orang sakit, tak ada orang bagi kita ubat. Nanti dia tak tahu, dia minum. Dalam perkara yang kita tak tahu, dalam perkara yang kita tak pasti, kita lakukan, tak ada masalah. Akidah tu tak akan terjejas lah. Sebab dalam Islam, perkara yang tak pasti, tak sengaja, tak tahu, semuanya uzur, dimaafkan dalam syariat. Kalau dia baca ayat Quran, Nabi kata penyakit kanser, jadi orang ayat Quran ni, secara umumnya ayat tu kita minum lah. Kita punya level of akidah. Kita minum, tapi mungkin sebagai salah satu sebab bila mana kita minum, mungkin disebabkan apa ni? Bila mana syifa Quran itu sendiri, kan? Quran itu sendiri, mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan. Tak ada masalah. Air zam-zam, banyak perkara-perkara yang lain kita boleh ambil alternatif lain. Zam-zam, ikhtiar yang lain, banyak perkara yang lain lah. Cumanya bila mana benda tu dikomersialkan, kan? Bisnes air tertentu, air yang dibacakan ni bisnes pula, kan? Itu masalah. Ada nama ustaz pula, bisnes. Tuan-tuan mana tak Allah, benda tu yang menyelesaikan. Tetapi untuk tujuan kita sendiri, saya kita baca Quran untuk kita sendiri, kita nak minum untuk kita sendiri, tak ada masalah. Boleh. Mudah-mudahan dengan sebab perkara itu menjadi sebab syifa, penyembuh kepada penyakit-penyakit kita. Dia jadi masalah bila mana perkara itu dijadikan perniagaan. Tuan-tuan berkata Allah. Dan akhir zaman ni macam-macam lah, kan, kismis dan sebagainya. Air. Wallahu ta'ala lah. Ada yang lain tuan-tuan? Rahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, InsyaAllah. Ada yang lain? Kalau tak ada,
Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan saya sendiri dapat beramal, tuan-tuan dan puan-puan pun dapat ilmu yang bermanfaat dan kita sampaikan kepada orang lain insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala khair khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebarang kritikan, sebarang kesilapan yang saya lakukan tuan-tuan, sepanjang saya sampaikan, saya insaf, dan apabila apa perkara-perkara yang saya sampaikan saya salah tuan-tuan, saya mohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.